Halo lah, Doi di sini. Oke, di video kali ini, lah kucingku mana? Di video kali ini kita main Doraemon Story of Season lagi. Oke, hari ini tanggal 14 Summer dan di sini ada event chicken contest, contest for the best rice chicken. Kenapa saya rekam ini kontes chicken ini? Karena saya penasaran apakah kontes chicken ini sama seperti yang ada di Harvest Moon Back to Nature yang atau yang di Story of Season Story of Season Friends of Mineral Town. Saya penasaran karena kalau di Harvest Moon di Harvest Moon Back to Nature dan Story of Season Friends of Mineral Town itu kontes ayamnya itu apa ya? Jadi kita kayak ngadu ayam gitu dan jadi kita kita sorak-sorakin ayamnya terus ayamnya kayak berkokok begitu. Terus saling dorong gitu intinya. Tapi dan saya penasaran di game ini apakah ada yang seperti itu? Apakah kontes ayamnya seperti itu gitu. Oke. Jadi kita mulai dulu harinya. Oh, sudah tadi ya. Oke, berarti kasih makanan ini. Oke, kita keluar menjalani hari-hari seperti biasa dulu. Oke. Kucingnya mana ya? Saya cari kucing dari tadi. Mau kasih dia snack. Saya sudah punya ayam ya, dan itu ayamnya masih satu, dan hatinya itu masih setengah. Karena ayamnya belum lama saya beli, kayaknya baru 2 hari di game ini. 2 hari sebelum tanggal 14, berarti tanggal 12 mungkin saya belinya. Jadi hatinya masih setengah, dan saya sudah kasih ini juga sih, sudah kasih snack juga sama ayamnya. Jadi harusnya ya, kalau memang hati ayamnya berpengaruh, berarti mungkin kita akan kalah dari kontesnya, karena setahu saya kontes yang seperti ini tuh membutuhkan hati dari ayamnya juga, heart dari ayamnya juga gitu. Oke, ini kita kasih makan. Oke, angkat. Kita sudah dapat telurnya. Dan ini telurnya saya tidak tahu kualitasnya bagaimana. Kita lihat kualitasnya. Masih setengah juga. Jadi ya gitulah. Kita beri makan ayamnya. Saya juga tidak tahu apakah ini ayamnya harus dibawa ke sana dulu ya, ke kontes ayamnya. Saya kurang tahu. Dan sepertinya ini di ship saja ya. Saya tidak tahu juga harganya seperti apa. Oke, kayaknya saya mau kemana dulu ya? Masih jam 7. Jadi kayaknya keliling-keliling sebentar. Mungkin tangkap-tangkap serangga atau ambil-ambil hasil hutan gitu. Wah, itu ada serangga. Oke, kita kesini. Serangga apa? Beetle race. Oh ya, bagi kalian yang belum nonton ini ya, ini yang beetle ini ada festivalnya, beetle race. Jadi pastikan kalian nonton dulu video saya yang sebelum ini. Sebelum ini atau 2 video atau 3 video sebelumnya ada beetle race di situ. Dan itu race-nya tentang balap serangga, balap beetle ini loh. Dan itu keren sih, itu mengadu kecepatan tangan dan kelincahan otak lah. Itu keren sih. Dan saya di situ nggak usah spoiler lah. Coba nanti lihat saja videonya kalau bagi yang belum lihat. Lihat dulu videonya, itu keren sekali sih. Beetle race-nya ini salah satu festival yang paling bagus dalam Harvest Moon sih menurut saya. Karena di Harvest Moon yang lain tidak ada, atau Story of Season yang lain tidak ada yang seperti itu setahu saya. Gitu. Oke. Masih jam 8, kayaknya kita keliling-keliling dulu. Saya bingung mau kemana juga karena festivalnya masih jam 10. Karena biasanya rutinitas saya tiap pagi jam begini kalau untuk cari uang ya, pasti langsung mancing. Mancing di tempat yang ada ininya, apa sih namanya? Ikan apa namanya? Lupa. Lupa namanya ikannya. Dan itu kalau saya mancing dari pagi sampai pagi lagi itu bisa dapat sekitar 30.000 gold. Jadi kalau kalian mau cek videonya boleh juga, nanti ada di video sebelumnya. Cek aja di playlist saya, playlist Story of Season saya, Doraemon Story of Season, pasti ada videonya tentang mancing dan dapatnya itu berapa puluh ribu gold per hari ada. Saya lupa videonya judulnya apa, jadi lihat-lihat saja ya di playlistnya, playlist Doraemon Story of Season saya. Oke. Okay? Dan ini saya lupa pintu ajaib saya di mana. Harusnya pakai pintu ajaib lah kemana-mananya, lebih asik. Tangkap serangga dulu.
kita coba keberuntungan ya sebelum jam 10. Siapa tahu dapat ikannya. Aduh, salah ambil. Ayo, apakah dapat ikan mbenga kah? Mbanga, mbonga, lupa. Tapi itu ikannya harganya mahal sekali. Jadi kalau di kemarin di Lazy Monday di channel The Lazy Monday, mereka baru review game ini, Doraemon Story of Season, dan mereka bilang agak susah grinding uangnya. Dan sebenarnya tidak susah ya, karena mereka tidak tahu tips dan triknya. Kalau cara paling cepat dapat uang di si game ini adalah ya dengan memancing, apalagi di ini ya musim summer ya, dengan cara memancing ikan yang ada di sini, ikan benga kalau tidak salah. Dan itu kalau kalian mancingnya dari pagi sampai pagi lagi, itu wah, uangnya tidak main-main. Jadi kalian tidak perlu uang yang tidak perlu capek-capek nambang dan yang lainnya. Jadi nambang hanya untuk mencari ini ikannya benga ya. Jadi kalian kalau sudah dapat benga ini dari pagi sampai pagi lagi kalian dapatnya, kalian tidak perlu nambang terlalu susah lagi, karena uangnya bisa dari benga ini gitu. Dan itu hasilnya berkali-kali lipat dari nambang. Jadi kalian yang tidak tahu, ini ada tips saya bagi, jadi pastikan kalian coba. Karena kalau memang kalian mau cari uang dengan cepat, ya gitu paling cara paling ampuhnya menurut saya. Ini kebetulan ada monyetnya, kita sapa dulu. Kenyet. Yosh. Yosh, yosh. Oke, kita pergi ke Harappa Square karena sudah jam 11 ya. Eventnya lama sih, jadi masih bisa lambat-lambat ke sana. Tapi ya harus tepat waktu lah. Harus tepat waktu, anjir. Oke. Itu mereka tidak ke Harappa Square ya? Tadi ada siapa sih? Pen, lupa namanya. Oh, Black Smith ya. Smithy kalau tidak salah namanya. Mereka tidak ke Harappa Square ya? Atau saya terlambat? Atau sudah selesai ya? Belum kan? Belum cuy. Oke, kita kasih ini semuanya sama mereka. Give item. Nah, ini kucing bisa dicari dari tadi. Arigato. Oke, kita kasih item dulu ya. Item ya, bukan item. Saya sering salah bicara. Maklumlah. Oke, kita kasih ke semuanya. Item apa lagi yang bisa dikasih? Ini boleh, mau? Oke, dia mau. Belum mau. Apricot. Tunggu ya buat kalian yang tidak sabar sudah nontonnya. Tapi kalau kalian tidak sabar mungkin boleh di skip 10 detik. Karena ini penting juga. Kalau kalian tidak kasih buah-buah ke sini, nanti pertemanannya agak susah naik ya. Jadi meskipun hanya satu-satu hati yang naik, tapi ini worth it kok. Kita kasih dia. Oh, saya tidak mau kasih dia benga tidak boleh dikasih orang karena itu mahal harganya. Arigato. Nah, mau untuk kakek-kakek yang makanan sehat. Mau? Tasukatsu. Oke. Ini kasih ke Shizuka. Shizuka mau. Oke. Doraemon mau. Arigato. Oke, kita mulai ya. Today is the chicken contest. Are you entering? Apakah kamu masuk ikut serta, Nobi? Iya. Yeah. Ini nama ayam saya Dorachi, baru beli tanggal 12 dan itu belum lama, baru 2 hari di game ini, 2 hari sebelumnya. Jadi ya, semoga saja bisa menang dan saya tidak tahu kontesnya seperti apa. Welcome everyone, the chicken contest is about to begin. Oke, kontes chicken akan segera dimulai. Ini yang sebelah atas ini, siapa ya sebelah atas? Introduce your judges. Judges, oke. First, the town doctor, Dr. Regis. Kenapa harus dokter Regis ya? Memang kalau dokter, mungkin kesehatan. Oh iya, kesehatan ayamnya. Oke. Okay. Pemilik chicken shop, Helen. Oke. Okay. Moving along, it's time to introduce the contestant. Kontestannya adalah from the town over. Oh, dari kota sebelah ya. Mr. Bearhood and his chicken Ace. Nobby and his chicken Dorachi. Cooper and his chicken Maximum Clock. Wow. Namanya Maximum Club. Oke, okay, now that our contestant introduction are done, we can begin judging. Oke, okay, mereka langsung menilai ya. Menilai? Oh, berarti bukan wah, ini kontes ayamnya cuma dinilai ya. Ya pasti saya kalah lah. Masih setengah hati loh.
we have Nobi and Nobi. Ya, betul. Berarti sebenarnya kalau memang kalian mau ingin menang di tahun pertama kontes ayam, berarti ayam kalian harus kalian beli dari musim spring dan mungkin hatinya sudah lebih dari 2 mungkin. Kalau mungkin untuk bisa menang atau tidak juara duanya ya. Itulah sebab kalian harus membeli ayam di musim spring tahun pertama. Saya salah berarti ya, karena saya baru beli 2 hari lalu. Oke. Okay. Oh, yang juara satu yang punya peternakan ya. Oke. Okay. Oke. Jadi pastikan kalau kalian mau menang ya, ingat tadi di spring kalau minimal lah itu sudah musim pertama itu spring kalian harus sudah beli ayamnya ya, karena mau tidak mau suka tidak suka kalau kalian ingin menang mengalahkan yang punya kandang ayam, yang punya peternakan ayam, ya pasti harus beli dari awal dan ininya ya harus hatinya harus sudah mungkin 2 atau lebih lah baru bisa menang, karena ini saja hatinya setengah dan masih juara 3. Jadi mungkin kalau hatinya 2 mungkin ya mungkin bisa juara 2. Dan saya rasa kalau untuk juara pertamanya harus hatinya sudah banyak sekali ya. Jadi ya jangan berharap lah. Oke. Jadi mungkin videonya saya kasih judul itulah kenapa kalian tidak akan bisa menang di tahun pertama kontes ayam. Karena mungkin tidak akan bisa menang ya. Jadi mungkin sampai sini dulu videonya ya. Karena memang kita tidak bisa berbuat banyak terhadap kontes ayam ini. Tidak bisa menang, sama sekali tidak bisa, tidak ada harapan. Jadi okelah, like kalau suka videonya, jangan lupa subscribe untuk nantikan video-video saya selanjutnya. Share ke teman-teman kalian kalau yang pingin lihat gameplay saya bermain, bukan gameplay juga ya. Ya gitulah cara saya bermain dan mungkin ada tips dan trik juga di video-video saya selanjutnya. Jadi make sure to subscribe dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Oke, doi pamit. Ciao.